Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di dalam siaran Pelita Hati yang mudah-mudahan senantiasa bermanfaat bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan begitu banyak nikmat serta pemberian yang tiada terkira kepada kita semua, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kemudian salawat serta salam hendaknya senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat maupun pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa TV Tabalong yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah petuah bijak yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, yang mana mudah-mudahan dengan sedikit petuah ataupun sedikit nasihat dari beliau ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua, pemberi semangat kepada kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh beliau? Ada tiga hal, kata beliau, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keridaan di balik ketaatan. Allah senantiasa menyembunyikan keridaannya di dalam setiap ketaatan hamba-hambanya yang menjalankan ketaatan itu. Jadi, jangan pernah kita meremehkan ataupun kita menganggap biasa terhadap ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun itu. Mungkin dari sekecil ketaatan itu ada keridhaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pernah disampaikan di dalam sebuah riwayat ataupun cerita betapa seorang wanita yang memiliki pekerjaan yang boleh dikatakan istilahnya selalu berada di dalam kemaksiatan. Tapi ketika dia melakukan ketaatan sekecil dilihat dari mata kita, ketika dia berusaha untuk menyayangi makhluk Allah ataupun binatang yang merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, ia kasihi binatang itu, ia beri makan, kemudian dia senantiasa menyayangi binatang-binatang peliharaannya tersebut, dan ternyata Allah memberikan keridhaan dengan kecilnya ketaatan yang dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, bahwasanya Allah pasti akan menyembunyikan suatu keridhaan di balik ketaatan yang dijalankan oleh seorang hamba. Kemudian yang kedua, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan di balik kemaksiatan. Allah akan menyembunyikan suatu kemurkaan di balik kemaksiatan yang dijalankan oleh seorang hamba kepada ataupun yang diperbuat oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita meremehkan ataupun menganggap kecil suatu perbuatan ataupun suatu kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari situ Allah memberikan suatu kemurkaan,
dari apa yang kita lakukan, kemaksiatan yang sifatnya kecil ataupun kita anggap biasa-biasa saja. Tetapi disitulah Allah menurunkan kemurkaannya. Oleh sebab itu, ketaatan ataupun kemaksiatan senantiasa jangan pernah kita pandang ataupun kita anggap sebelah mata. Pemirsa TV Tabalong yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga, Allah senantiasa menyembunyikan kewaliannya kepada hamba-hambanya. Jadi jangan pernah kita senantiasa memandang rendah ataupun memandang hina kepada seorang hamba Allah yang dari pandangan kita, yang dari lahiriahnya kita anggap sangat-sangat tidak manusiawi. Mudah-mudahan petuah bijak yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin ini menjadi sebuah motivasi penyemangat diri bagi kita untuk senantiasa bisa berhati-hati, senantiasa bisa untuk bersemangat di dalam melaksanakan ibadah, berhati-hati di dalam mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.